Nah, ini hasilnya, guys. Gulai telur ikan tahu. Selamat mencoba resepnya dan Assalamualaikum, guys. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Nah, kali ini aku mau masak gulai lagi ya, guys. Kali ini gulainya adalah gulai telur ikan ya. Nah, untuk bahan-bahannya, guys, ini aku pakai telur ikan. Tadi udah dicuci bersih ya, udah dimarinasi dengan garam dan sedikit jeruk nipis ya, untuk menghilangkan bau amisnya ya, guys. Setelah itu kita cuci bersih lagi. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai bawang merah, bawang putih, jahe, kemiri, cabe merah, kunyit. Di sini aku pakai kunyit bubuk saja ya, guys. Dan 2 batang serai, cabe rawit, daun salam dan daun jeruk ya, guys. Nah, di sini untuk cabe rawitnya nanti kita nggak diulek ya, guys. Kita dipotong-potong aja untuk pemanis ya, guys. Dan ini campurannya aku ada tambahkan tahu ya, guys. Tahu putih yang kita potong jadu ya, guys. Dan kita siapkan santan ya. Jadi untuk takaran bumbunya tadi itu sesuai dengan banyaknya ikan yang kita gulai ya, guys. Nah, ini bumbu-bumbunya siap kita haluskan ya, guys. Boleh menggunakan chopper ataupun diulek ya. Di sini aku menggunakan chopper aja ya, guys, biar lebih cepat ya. Kita chopper bumbunya sampai benar-benar halus ya, guys. Nah, ini bumbunya udah halus, guys. Siap untuk dimasak ya, guys. Pertama kita panaskan kuali ya, guys. Kita masukkan bumbunya. Lalu kita masukkan santannya ya, guys. Untuk gulai kuning ini bumbunya tidak perlu ditumis ya, guys. Kita masukkan saja semua bahan-bahannya ya. Nah, ini baru kita nyalakan apinya ya, guys. Kita masak dulu sampai mendidih ya, guys. Nah, setelah mendidih kita masukkan serai, daun salam dan daun jeruk ya, guys. Kembali kita masak sampai mendidih ya. Nah, ini udah mendidih, guys. Jangan lupa dibumbuin ya, seperti biasa bumbunya garam, kaldu bubuk dan sedikit penyedap rasa ya, guys. Kita aduk-aduk dan kita masak kembali ya. Usahakan terus diaduk ya, guys, agar tidak pecah santan ya, guys. Nah, ini udah mendidih, guys. Siap dimasukkan ya telur ikannya. Oh ya, ini tadi aku ada masukkan air asam jawa sedikit ya, guys, untuk ininya. Nah, ini kita masukkan telur ikannya, guys, satu persatu ya, guys, pelan-pelan karena ini mudah hancur ya telur ikan ini. Kita masukkan telur ikannya, kita masak dengan api sedang selama 25 menit ya, guys. Kita masukkan semuanya. Untuk mengaduknya pelan-pelan aja ya, guys. Nah, ini telur ikannya sudah setengah matang ya, guys. Lanjut kita masukkan tahunya yang tadi ya, guys. Kita masukkan tahunya sebagai tambahan ya. Kita masukkan tahunya, guys. Dan untuk tahunya bebas ya, guys, bisa pakai tahu putih atau tahu yang sudah digoreng pun boleh. Kita pelan-pelan dalam mengaduknya ya, guys, karena ini memang
Tahu juga mudah hancur, telur ikannya juga mudah hancur ya guys. Nah, ini kita masukkan cabai merah yang kita potong-potong tadi ya guys sebagai pemanisnya ya. Lanjut kita masak lagi sampai kuahnya sedikit menyusut ya guys. Nah, ini kuahnya juga udah menyusut guys, tandanya sudah mateng ya gulainya ya. Kita matikan apinya dan siap untuk disajikan. Nah, ini hasilnya guys, gulai telur ikan tahu. Selamat mencoba resepnya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.